120.000 teman-teman. 120 ekor, Mas. 120 ekor ya, teman-teman. Ini hutan mana nih yang diborong nih, Mersikit? Oke, kita bisa lihat untuk penampakannya burung gacor ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicomania. Masih di pasar burung Pramuka ya, teman-teman. Selalu semangat memberi informasi stok dan harga burung di berbagai kios pasar burung Pramuka. Nah, untuk kali ini Master Burung mau coba review salah satu kios pasar burung Pramuka, yaitu kiosnya Mas Sikit ya, teman-teman. Menurut informasi ready ada burung impor dan lokalannya. Nanti kita pantau kira-kira ada burung apa saja dan berapa harganya, teman-teman. Sebelum Master Burung sapa-sapa untuk Mas Bosnya, Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang setia tonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Dan buat kios yang diliput, teman Kicomania-nya semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Mas Sikit. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu Mas ya. Ya. Oke Mas, info untuk teman Kicomania di hari Selasa tanggal 20 September, September ya. Tersedia ada burung apa aja nih? Kalau kali ini komplit Mas. Komplit banget nih. Komplit banget, dari lokalan Cak Ijo, Murai Palangka, Kapas Tembak, Jenggot Jawa, Kacer Kalimantan, Jalak Putih, Jalak Suren, Opior, terus Podang masih banyak. Yang imporan juga masih banyak banget. Ada Wambi, ada Junko, ada Pokse, ada Parabis Waidah, ada Pintail Widah, ada Indigo, ada Mosambik, ada Sanger, Red Sistin, terus Pokse Hongkong, dan masih banyak. Oke, full Kak banget nih juga stoknya nih. Kalau untuk stok jangan ditanyakan ya Mas ya. Sampai ntar malam. Oke, baik, nanti kita pantau saja Mas satu persatu Mas. Selengkapnya Mas untuk pemesanan dan buat kirim-kirim bagaimana masih bisa membantu Mas? Dan kirim-kirim sangat membantu Mas. Oke. Seluruh Jawa bisa semua. Kalau yang di area sini Jakarta dan sekitarnya sistem COD sangat melayani. Untuk yang luar pulau biasanya area Sumatera Selatan Mas, yaitu Palembang, Jambi, Lampung. Lampung. Oke. Oke, baik Mas. Dan seperti biasa Mas, kalau untuk tuker tambah masih menerima Mas? Masih menerima. Syaratnya? Burungnya bagus, sehat, tidak ada yang cacat. Kalau tuker tambah, burung langsung aja dibawa ke kios. Oke. Yang penting sama-sama cocok nambahnya. Oke, itu adalah istilahnya yang intinya ya Mas ya, harus cocok tambahannya ya Mas ya. Baik Mas, kalau untuk jam operasional dari jam berapa kalau nih Mas? Jam operasional jam 5 pagi, tutupnya jam 5 sore Mas. Tutup jam 5 sore. Ya, hari buka terus. Ya. Buka terus ya, nggak ada liburnya ya. Burung mani. Ya, mungkin ditinggal. Baik Mas Sikit. Oke Mas, kita langsung pantau saja ya Mas ya. Siap. Kita untuk yang pertama mulai dari penampakan burung anis merah ya teman-teman. Nah ini untuk KTP-nya Magetan. Untuk burung sudah makan pur dari burung anis merahnya. Pokoknya untuk stok di sini full ya teman-teman. Kita hanya shoot saja untuk sampel. Jadi kalau di shoot satu persatu ini nanti durasinya terlalu panjang teman-teman. Stoknya banyak ya. Nah ini untuk burungnya sudah makan pur ya teman-teman. Makan pur total itu makanya pur kasar. Pur kasar ya. Irpi mau topseng mau ada ringnya itu malah. Malah ada ringnya. Oke Mas, ini harganya kena berapa ini? 500 Mas. Cukup 500.000 ya. Kelamin bagaimana jantan. Mas? Jantan ya. Iya, jantan. Jadi tulen. Sudah pilihan jantan tulen teman-teman. Oke teman-teman, kita berlanjut untuk kasih penampakan masih jenis burung anisnya ya. Tersedia juga untuk anis kembang. Nah ini ready untuk yang dewasa dan juga yang anakan teman-teman. Kita shoot dulu satu persatu. Untuk burungnya juga sudah pada makan pur ya teman-teman. Burung hasil tangkaran alias sudah pilihan jantan ya teman-teman. Kalau sudah tangkaran ini, oke.
Oke, kita shoot sampai di sini saja. Kasih penampakan sampel saja ya, teman-teman. Stok pokoknya full luber dari burung anis kembang ya, yang dewasa. Untuk harganya cukup dibanderol 400.000. Burung sudah ngepur dan kelaminnya jantan, teman-teman. Dan selengkapnya kita kasih penampakan untuk anis kembang trotol jantannya, teman-teman. Untuk burung sama sudah pada makan pur ya. Kelamin juga sudah pilihan jantan, teman-teman. Stok juga full. Oke, untuk harganya buat trotol anis kembang yang jantan, burung sudah makan pur, per ekornya dibanderol Rp450.000 saja, teman-teman. Selengkapnya langsung pantau saja buat teman Kicau Mania yang lagi cari dari jenis burung anis kembangnya. Stok di kios Sigit pokoknya ambiar. Baik teman-teman, kita berlanjut. Jangan lupa ya, bila mana membeli burung ocean pastinya membutuhkan burung masteran. Nah, di sini juga menyediakan ada cucak jenggot Jawa, teman-teman. Oke. Stoknya dari cucak jenggot Jawa juga full ya, teman-teman. Kita shoot jangan semuanya ya, Mas ya. Nanti durasinya kepanjangan. Baik, untuk harganya teman-teman dari burung cucak jenggot Jawanya yang bondol dibanderol Rp380.000, yang mulusnya dibanderol Rp400.000. Selengkapnya tinggal langsung pantau saja untuk teman Kicau Mania yang lagi cari dari masteran dari burung cucak jenggot Jawa. Stok full. Ini kayak burung pleci ya, teman-teman, di Ombyok. Karena saking banyaknya stok nih. Dan selengkapnya kita geser, kasih penampakan masteran kapas tembak, teman-teman. Buat kapas tembaknya juga stoknya ambiar. Bonus aja, gak apa-apa, harga samain. Oke, nah ini teman-teman, kita shoot dari yang pojok ini nih. Sebelum kita shoot, burung lagi bunyi aja nih, ada dua nih. Nah, burung saja ya, untuk harganya nanti sama nih teman-teman. Bondol dibanderol Rp380.000, yang mulusnya Rp400.000. Stoknya juga full, teman-teman. Langsung pantau saja ya. Wow. Wow. Ya, udah, wow. Jadi ada Mas yang udah setengah kopling. Ada Mas? Ada. Nah, ini untuk penampakan yang sudah setengah kopling ya Mas ya? Ya. Burungnya jinak, kondisi burung lagi dokor. Untuk harganya kena berapa nih Mas? Harganya 4,5. Rp450.000 untuk kapas tembak yang setengah koplingnya. Selengkapnya langsung pantau saja teman-teman. Jenggot Jawa juga ada Mas? Ada. Ada nih. Oke, kita geser untuk ke jenggot Jawa. Ini setengah kopling atau gacor nih Mas? Setengah kopling Mas. Setengah kopling juga. Nah, oke, untuk harganya? 4,5 sama. Sama ya, Rp450.000 saja ya teman-teman. Terus gitu Mas. Oke, untuk penampakan selanjutnya tersedia ada penampakan dari burung cucak hijau Medan ya Mas ya? Ya. Nah, itu Nopeng ya, sudah normalnya dewasa. 500 itu. Normalnya 500 ya. Sekarang pego aja. Pego. Iya. Oke, 150.000 teman-teman. Untuk harganya harga bagaimana Mas? Harga minus ya. Iya. Oke, untuk minusnya minus kurus Mas. Minus kurus. Iya. Oke, buat teman Kicau Mania yang telaten ya. Tentunya dengan harga 150 kita tinggal kasih ekstra puding dan ya. Oke, nego-nego langsung kecil. Cuma satu ekor berarti kalau udah laku udah enggak ada. Udah enggak ada. Siapa cepat dia dapat ya Mas ya. Betul. Baik, ada satu ekor teman-teman. Tinggal genjot ekstra puding atau multivitamin ya. Iya, betul Mas. Selengkapnya untuk yang normal ready kan nih Mas? Normalnya adanya yang normal pH Mas. Normal pH. Iya. Oke. Normal kuningnya. Nah, ini dia untuk penampakan cak hijau pH ya, Pakde. Kurus. Oke, kurus nih. Iya. Untuk harganya? Rp180.000 saja teman-teman untuk cak hijau pH-nya ya. Iya. Selengkapnya langsung pantau. Untuk stok ada berapa, Pakde? Ada satu ini. Ada satu. Berarti siapa cepat dia dapat ya. Iya, oke. Selengkapnya kita berlanjut kasih penampakan dari burung cucak hijau Nopeng, teman-teman. Stoknya ini juga ambiar. Oke, jadi kita sudah lihat untuk penampakannya ya, stok dari burung cucak hijaunya yang Nopeng ini ambiar banget teman-teman. Pakde, cucak hijau untuk harganya kena berapa nih?
itu 600 ribu bondol mulus nih. Yang throttle ini ada satu nih pakai lidi. Untuk harganya ya teman-teman, jadi yang bondol 600 ribu, yang mulusnya dibanderol 650 ribu. Dan untuk teman kicomania yang cari untuk cucak hijau trotolan juga ready seperti ini untuk penampakannya teman-teman. Bodinya bodi besar ya dari burung cak hijaunya. Untuk harganya dari burung cak hijau yang trotolannya dibanderol 650 ribu. Selengkapnya tinggal pantau-pantau saja teman-teman. Dan kita berlanjut kasih penampakan dari burung cucak hijau PH teman-teman. Ini stoknya juga luber ya teman-teman. Ini yang nipu sampai nungging-nungging. Oke, Mas Sigit, ya. Ini ada yang bondol, ada yang mulus. Kalau ya. Untuk yang bondol kena berapa nih? Bondol 300, mulus 32. Oke, yang bondol 300.000, yang mulus 320.000 teman-teman. 120 ekor, Mas. 120 ekor ya, teman-teman. Ini hutan mana nih yang diborong nih, Mas Sigit? Oke, jadi selengkapnya langsung pantau saja ya, teman-teman. Nah ini stoknya full sampai ke atas-atas ya teman-teman, sampai di kandang susun. Nah di bawah juga ada ya. Pernah ninggalin cak hijau, emang ada terus. Ada terus ya untuk stok cak hijau ya. Oke. Dari ininya harus ada cak hijau. Harus ada cak hijau. Oke, mantul. Baik Mas, kita berlanjut kasih penampakan untuk burung impor ya teman-teman. Itu 1 juta. 1 juta. Ya, nama burungnya apa nih? Doang. Khusus jantan ya? Iya, betinanya kosong. Betinanya kosong. Ya, oke. Okay. Udah tampungan itu, Mas. Oke. Okay. Jadi tersedia untuk kelaminnya yang jantan ya dari ya. Nama Pintail ya? Pintail. Oh, Pintail. Pintail Paradis. Oke. Okay. Nah, ini stok yang ready cuman jantan dan burung sudah rawat lama ya, Pre ya. Kalau yang Waida Paradis stok banyak banget, stok Mas. Juga banyak ya. Pasang-pasangan. Baik, kita kasih penamakannya nih, Mas Sigit. Nah, ini dia untuk penampakannya teman-teman dari Paradis Waida ya, burung imporannya. Stoknya juga full teman-teman. Dan untuk selengkapnya tinggal pantau saja untuk teman kicomania yang lagi cari dari jenis burung Paradis Waidanya. Untuk harganya sepasang dibanderol 1.400.000. Ya. Stok ada 20 pasang ya, Pak Sigit ya. Sampai sono teman-teman ya. Ini sangkarnya atau kandangnya berada di atas ya. Jadi kita shoot untuk yang nampak saja. Dan untuk selengkapnya teman-teman dari burung Paradis Waida ada juga untuk yang imporan dari Indigo. Ini stoknya juga luber teman-teman untuk burung Indigo ya, burung imporannya. Untuk harga dari burung indigonya teman-teman per ekor dibanderol 750.000. Indigo Village. Indigo Village ya. Harganya Mas ada 50, Mas. 50 ekor. Iya ini. Oke. Di sini Mas. Nah, ini stok sampai ke sono ya, teman-teman. Ini Mas, kalau enggak percaya nih. Mas. 1,5 enggak harus, 1,5 pas. Nah, bisa nego. Ini dari kandang ke atas sampai kandang box ready indigonya, teman-teman. Tolong aja, Mas. Pokoknya kalau tanya sama petugas ya. Ya, pokoknya ini pokoknya. Jangan khawatir lah. Jangan khawatir pokoknya. Oke. Harga 750.000 masih nego, bisa nego-nego ya, teman-teman. Bapak. Untuk burung pemakan biji-bijian. Biji-bijian juawut, Mas. Juawut ya. Juawut dicampur melet, campur negatif. Oke. Dan untuk selengkapnya teman-teman tersedia juga untuk imporan dari Sanger ya. Sanger banyak banget. Nah, seperti ini untuk penampakannya dari burung Sanger ya, teman-teman. Nah ini stoknya sampai ke atas-atas ya teman-teman. Kita shoot untuk sampel gambar yang lebih jelas saja. Oke teman-teman, untuk harganya dari burung Sanger Afrika perekor dibanderol 450.000. Pengambilan 2 ekor untuk harga bisa berkurang jadi 425.000. Stok kurang lebih ada berapa ekor nih Mas? 100 ekor teman-teman dari burung Sangernya ya. Selengkapnya ada burung Mozambik teman-teman. Nah, ini dia untuk penampakan dari burung Mozambiknya ya teman-teman. Stoknya juga luber, kita shoot saja untuk kasih sampel. Harganya per ekornya dibanderol 450.000. Untuk pengambilan 2 juga sama teman-teman, dibanderol 425.000 dari burung Mozambiknya.
Stok yang terbaru lagi teman-teman di kiosnya Sigit ready, ada Wambi ya. Ini dia untuk penampakannya dari burung Wambinya teman-teman. Oke Mas Sigit, untuk harga Wambi kena berapa nih? 2.500.000. Cukup 2.500.000 saja teman-teman dari burung Wambinya ya. Stok juga ambiar. Iya, ada 15. Ada 15 ekor. Dan selalu ready teman-teman dari burung Poksai Jambul Thailand. Burungnya mulus-mulus ya. Untuk burung juga sudah pada makan pur teman-teman. Untuk harga kena berapa nih? Yang mulus 1.000.000. Yang mulus 1.000.000. Yang bondolnya 900 teman-teman dari burung Poksai Jambul Thailandnya. Oh, putar pengumuman dari Rabu datang Robin banyak. Hari Rabu datang Robin impor. Burung Robin ya, datang lagi ya. Oke. Kamis. Rebo atau Kamis? Rebo dari sana maksudnya, Mas. Oh, Rebo dari sana ya. Sampai ke sini Kamis pagi. Insya Allah sampainya hari Kamis ya. Nah, yang mau pesen Robin. Oke. Langsung halo. Halo saja. Bocoran harga 13. 13. Iya. Bocoran harga 13. Oke, masih terbilang murah meriah ya. Harga normal biasanya, Mas. 1.5. Baik. Normalnya itu 2. Baik, teman-teman kita berlanjut kasih penambahan untuk burung poho pipi putih ya. Untuk stoknya juga full. Wah, ambiar. Dari burung poho pipi putih ya. Untuk burung sudah pada makan pur, teman-teman. Untuk harganya per ekor dibanderol 2.200.000 saja dari burung Poksai Hongkong pipi putihnya. Berlanjut kita geser ke burung lokal lagi teman-teman, tersedia ada jalak suren. Nah, ini untuk penampakan yang dewasa dan yang gak coran ya, teman-teman. Untuk burung sudah pada makan pur dari burung jalak surennya. Stok juga pokoknya aman teman-teman. Untuk harganya kena berapa nih, Mas? Harganya 4.500. 450.000 dari burung jalak surennya. Stoknya pokoknya full ya, teman-teman. Dan kita berlanjut kasih penampakan dari burung jalak putih. Untuk yang dewasa dan sudah gacoran ya, teman-teman. Untuk burungnya sudah makan pur. Stok juga ambiar. Harganya per ekor dibanderol 500.000. Dan berlanjut kasih penampakan dari burung murai batu betina. Dan ini untuk penampakan yang sudah siapan ya, teman-teman. Untuk teman kicau mania yang mau coba ternak atau lagi cari dari murai batu betina siapan, di kios Sigit juga menyediakan. Untuk warnanya sudah kelabu-kelabu banget ya, teman-teman, atau kelabu banget. Burung sudah pada makan pur dan untuk KTP-nya non gembung. Murai batu betina siapan kena berapa, Mas? Siapan yang tangkaran 1.000.000, yang hutan 800.000, Mas. Oke, untuk yang tangkarannya 1.000.000, teman-teman, yang hutan 800.000. Nah, ini untuk yang hutan seperti ini. Dan untuk yang tangkaran rata-rata memakai ring ya, teman-teman. Selengkapnya tinggal pantau saja. Dan kita berlanjut teman-teman untuk penampakan stok yang terbaru. Ready ada burung murai batu palangka. Nah, ini untuk yang ekor klewer atau ekor panjangnya ya. Kondisi burungnya masih semi pur. Oke, Mas Sigit, untuk harganya kena berapa nih? 600. 600 untuk yang mulus. Iya. Kalau yang bondolnya, Mas? Bondolnya 400 saja. 400.000 saja, teman-teman. Stoknya juga full ya. Selengkapnya kita geser kasih penampakan untuk burung katser teman-teman. Nah, ini trotol jahat ya. KTP mana nih, Mas? Kalimantan punya. Kalimantan punya. Oke, Mas, ini untuk harga trotol kena berapa nih? Yang mulus 27, yang bondol 2.5. Yang bondol 250.000, yang mulusnya 270.000. Harga normal biasanya kalau untuk trotolan di angka 300 ya, Mas ya. Oke, ini masih terbilang murah meriah teman-teman untuk burung ocean dari trotol Kalimantan kelamin jantannya. Untuk penampakan selanjutnya tersedia ada burung pentet Jawa Timur, teman-teman. Ini dia untuk penampakannya, stok juga full ya. Untuk harganya yang mulus 90.000, yang bondolnya 70.000, teman-teman. Dari burung pentet Jawa Timurnya.
Selengkapnya tinggal pantau-pantau saja stok ambyar. Kita berlanjut kasih penampakan untuk burung opior jambul. Nah ini untuk burung opiornya juga ready juga untuk opior paruh tebal ya teman-teman. Stoknya juga full, aman banget. Kayak burung pleci ya teman-teman di Ongjok. Jadi saking banyaknya. Oke untuk harganya teman-teman dari burung opior jambulnya per ekor dibanderol Rp100.000. Dan untuk opior paruh tebalnya per ekor dibanderol Rp80.000. Untuk selengkapnya tinggal pantau saja ya teman-teman untuk yang lagi cari dari jenis burung opior jambul. Kembali kasih penampakan dari burung jalak suren. Tersedia ada jalak suren anakan teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Ini untuk anakannya anakan mandiri ya. Untuk harga per ekor dibanderol Rp250 ya mas ya. Oke stok juga aman teman-teman. Dan kita berlanjut kasih penampakan untuk jalak putih anakannya teman-teman. Oke mandiri ya, udah pada makan pur sendiri. Stoknya juga lumayan banyak teman-teman. Untuk harga normal biasanya jalak putih anakan dibanderol Rp350.000 teman-teman. Di kios Sigit cukup Rp325.000. Stok full. Berlanjut kita kasih penampakan dari burung ekekan. Ada burung lovebirdnya ya teman-teman. Ready untuk paruh merah dan paruh putih. Untuk paruh merahnya warna josan, pasjo, dan paskun. Nanti ready banyak teman-teman. Untuk harganya dibanderol Rp30.000. Dan tersedia juga untuk yang paruh putih. Ini lagi pada bobo manis ya teman-teman. Cuacanya yang lehoi. Paruh putih ready ada pasbir, kobal, dan pasput. Pasbirnya juga ada teman-teman. Selengkapnya tinggal pantau saja yang lagi cari dari jenis burung ekekannya. Untuk paruh putihnya dari burung lovebirdnya dibanderol Rp40.000. Stok full untuk burung lovebirdnya. Dan kita berlanjut kasih penampakan dari burung kenari teman-teman. Tersedia ada kenari AF usia kurang lebih 2 bulan untuk kelamin jantan dan betinanya ready ya. Warna ada cerah ada warna gelap. Harganya dibanderol Rp170.000. Bebas pilih warna teman-teman. Nah untuk teman kicomania yang lagi cari dari jenis burung kenari AF yang kacoran juga ready. Ini dia untuk penampakannya teman-teman. Untuk harganya dibanderol Rp325.000 dari burung kenari AF yang gacoran ya. Mas Egit. Untuk pose Hong Kong pipi putih yang bunyi kayak gini gacoran kena berapa nih? Rp2.500.000 ya. Oke, untuk teman kicoman ya yang lagi cari ya. Oke, jadi ini ada yang sudah dipilihan ya, teman-teman. Yang gacoran dari burung pose Hong Kong pipi putihnya dibanderol Rp2.500.000. Oke, stoknya masih banyak ya. Goyang-goyang ada 20 ekoran, teman-teman. Oke, jadi selengkapnya tinggal pantau saja teman-teman yang lagi cari dari jenis burung pose Hong Kong pipi putih. Dari yang bahan dan ready juga untuk yang gacoran. Oke, teman-teman kita berlanjut kasih penampakan dari burung jalak Hong Kong ya. Masih gitu untuk jalak Hong Kong usianya muda atau dewasa nih? Itu dewasa mas, gacoran itu. Oke gacoran ya. Oke usia dewasa ya teman-teman. Untuk harganya kena berapa nih? Harganya Rp2.200.000. Cukup Rp2.200.000 saja teman-teman. Oke kita bisa lihat untuk penampakannya burung gacor ya teman-teman. Usia dewasa cukup Rp2.200.000. Stok aman ya mas ya? Berikutnya teman-teman tersedia juga untuk penampakan dari burung cucak emas. Ini dia untuk penampakannya. Untuk burung sudah makan pur ya dari burung cucak emasnya. Harga cukup dibanderol Rp650.000 untuk burung mulus teman-teman dari burung cucak emasnya. Ya.
Baik teman-teman, kita berlanjut kasih penampakan untuk burung cucak hijau yang gacoran ya. Seperti ini untuk penampakannya. Tersedia ada berapa ekor nih mas? Ada 5 ekor. Ada 5 ekor teman-teman. Untuk harganya mas? 1 juta. Cukup 1 juta saja teman-teman dari burung cucak hijau yang gacoran. Ready ada 5 ekor. Selengkapnya langsung merapat saja ya. Untuk teman kicau mania yang lagi cari dari jenis burung cucak hijau yang gacorannya, ready di kios sedikit teman-teman. Dan kita berlanjut kasih penampakan untuk burung kacer trotolan tapi setengah kopling. Jadi burung udah bunyi-bunyi terus ya mas ya. Oke mas, nih kalau yang kayak gini harganya kena berapa nih? Itu 400. 400 ribu saja teman-teman dari burung kacer trotolan yang sudah bunyi atau setengah koplingnya ya. Selengkapnya tinggal pantau, ready ada yang muda hutan, ada yang trotol, dan ready juga untuk yang setengah kopling teman-teman dari burung kacernya. Dan penampakan selanjutnya tersedia ada burung cucak jenggot Medan teman-teman. Seperti ini untuk penampakannya. Ini stoknya juga full. Oke, untuk harganya dari burung cucak jenggot Medannya per ekor dibanderol 180.000 saja. Selengkapnya teman-teman kita geser asli penampakan dari burung kepodang ya. Dan ini ada di kandang susun ya teman-teman. Kita kasih penampakan yang lebih jelasnya saja. Nah, untuk harganya dari burung kepodang Jawanya yang mulus 180.000, yang bondolnya 160.000 teman-teman. Dan tersedia juga untuk kepodang Bali. Ini dia untuk penampakan dari burung kepodang Balinya ya teman-teman. Stoknya juga full dari burung kepodang Balinya. Untuk harganya teman-teman dari burung kepodang Balinya yang mulus dibanderol 250.000. Dan untuk yang bondolannya dibanderol 230.000. Selengkapnya kita geser hasil penampakan dari burung falak atau parkir Australia teman-teman, ready untuk yang warna cerah. Untuk harga-harga penghabisan ya, harganya dibanderol 350.000 untuk falaknya teman-teman. Selengkapnya kita geser kasih penampakan dari burung perkutut, ready ada untuk burung perkutut warna silver ya teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya dibanderol 80.000 per ekor dari burung perkutut silvernya. Dan tersedia untuk penampakan dari burung perkutut Bangkok ya teman-teman. Nah ini untuk yang perdana, stoknya juga ready banyak. Untuk harganya per ekor cukup dibanderol 50.000 dari burung perkutut Bangkok perdananya teman-teman. Masih di burung perkutut teman-teman, sekarang kita kasih penampakan untuk burung perkutut yang bagaimana ini Mas Sigit? Itu perkutut yang udah bunyi Mas. Yang udah bunyi ya? Oke. 150 ribuan ya? Kalau sama kandang 200. Kalau sama kandang dibanderol 200.000 teman-teman, jadi selengkapnya. Untuk teman kicau mania dan teman kung mania yang lagi cari dari jenis burung perkutut yang sudah pada bunyi juga ready di kiosnya Sigit. Harga per ekornya dibanderol 150.000. Untuk harga satu set sama kandangnya dibanderol 200.000. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok dan harga burung di kios Sigit. Semoga selalu bermanfaat untuk para teman kicau maniaknya. Silakan yang lagi cari dari jenis burung masteran, burung imporan, lokal, ready di kiosnya Sigit dari yang bahan sampai yang gacoran ya teman-teman. Semoga selalu bermanfaat buat para teman kicau manianya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf.